dengan cara pengisian biasa di mana tukang pengukir mencari sumber si luas-luasnya untuk lebih dari pesanan tersebut dan dengan terdakwa atau wasi perdata. Namun dalam proses pembuktian maka tidak dapat digunakan mekanisme pembuktian perdata pada umumnya di mana lazimnya dalam tugas sangkaannya melalui bukti lawan. Dalam kondis peradilan, maka beban pembuktian tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemohon. Oleh karena termohon mempunyai kedudukan khusus yang dijamin oleh undang-undang dan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang pada akhirnya bermuara pada keluarganya sebuah produk hukum. Oleh karenanya hakim peradilan akan secara adil dan seksama permohonan pemohon melalui kuasa hukumnya dan jawaban permohonan melalui kuasa hukumnya serta bukti-bukti surat. Serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh pemohon mengenai kuasa hukumnya dan pemohon mengenai kuasa hukumnya. Rasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Sehingga ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 tahun 1941 nomor 76, tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 3209, bertentangan dengan undang-undang dasar negara. Bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah memang buat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 17 pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991 tentang hukum acara pidana atau lembar negara kita nomor 21 garing UU garis datar angka rumah 12 garing 2014 maka norma pasal 1 angka 14 kuat menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat pemohon mulai kuasa hukumnya P1 berupa surat tanda terima laporan polisi nomor TBL atau SP2HP tanggal 26 Januari 2002 P4 berupa surat dari Kasat Reskrim Polres Bawau garing 11 garing angka Romawi 1 garing 23 garing Reskrim tanggal 29 Januari 2023 Kepala Kejaksaan Negeri Bawau nomor D garing 9 garing angka Romawi 2 garing 23 garing Reskrim pihak P2. Kemudian termohon melakukan penyelesaian dengan membuat berita acara penyampaian keterangan saksi Wahyudi Sari binti Wahyudi Buhari tanggal 31 Desember 2002 berita acara interogasi anak atau saksi korban Wahyudi Anaya Saputri alias Anaya binti Kamaludi tanggal 16 ini hukum dengan tidak ada syarat harusnya tidak dapat diproses karena ada syarat yang tidak terpenuhi dengan demikian secara prosedural sudah dilaksanakan oleh termohon untuk sehingga keterangan anak korban tersebut dianggap cacat prosedur sesuai pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 dengan demikian hakim termohon sebagai tersangka dalam perkara tersebut menimbang bahwa sekaligus terpenuhi minimal 2 alat bukti sebagai syarat formil penetapan tersangka tidak menjamin bahwa atau perbuatan tersangka dengan bukti-buktinya yang bukan kewenangan hakim tunggal pra peradilan menimbang bahwa dari alat bukti surat termohon bahwa tindakan hukum termohon menetapkan hukuman sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon adalah sah karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang. Memperhatikan pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat 1, pasal 104 ayat 1, undang-undang nomor 8 tahun 1991 tentang hukum acara pidana, pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 garing PU garing garis datar angka Romawi 12 garing 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan dan peraturan pengundangan lain yang bersangkutan. Menyadini 1. Menolak permohonan pra peradilan termohon melalui kuasa hukumnya untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan hukum termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon adalah sah karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 atau KUHA. 3. Membayarkan biaya perkara kepada negara sebesar nihil. Demikian diputuskan permohonan pra peradilan ini pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Rahmat Samsudin Hajilah Hasan S.H.M.A. selaku Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Bawau putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Listina Sarjana Hukum Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Bawau serta dihadapkan pemohon melalui kuasa hukumnya dan termohon melalui kuasa hukumnya. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Thank you.